Karya strategi percepatan pencapaian nawacita 3 yang terhormat Bapak Dirjen Bina, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, BP Provinsi Papua atau yang mewakili Papua, yang kami hormati Kepala Biro 9 Dewan Adat Suku di Kabupaten Jayapura, para Kepala Disi, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Menyanyikan laporan Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Bupati Jayapura, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Jayapura, yang terhormat Bapak Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Raifoy. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan pertolongannya, maka pada kegiatan lokakarya penempatan distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura serta penandatangan MOU Bupati Jayapura dengan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kepolisian Resort Jayapura tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga dalam kegiatan ini selalu diberkati Tuhan. Bapak Bupati, para undangan yang berbahagia, kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Satu, nama kegiatan yang dilaksanakan adalah lokakarya bertemakan penempatan distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat. Dua, maksud dan tujuan. Satu, mempersiapkan distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat melalui penyerahan sebagai kewenangan kepada distrik untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan pada publik. Dengan menempatkan distrik sebagai sentra atau pusat pelayanan, pusat informasi, pusat pembangunan, dan pusat pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat. Dua, tujuan. A, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran distrik sebagai sentra pelayanan pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat. B, mempercepat pencapaian nawacita 3 serta visi pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, yaitu membangun dari kampung dan kampung adat dengan mempercepat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 3, mempercepat pencapaian visi Jayapura, yaitu berkualitas, sejahtera, ramah, dan berkelanjutan. 4, pembinaan penguasaan pelaksanaan pembangunan, penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kegiatan lokakarya dan pertemuan hari ini diharapkan, pertama, dapat meningkatkan pemahaman bersama untuk mempersiapkan distrik sebagai pusat pelayanan yang didukung dengan infrastruktur distrik yang memadai, sumber daya yang tersedia, dan ruang yang cukup kepada distrik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dua, menempatkan dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi Jayapura yang sejahtera, bermartabat, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Tiga, mendorong kerjasama semua pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan serta
pemberdayaan kampung-kampung adat. Peserta lokakarya, kami melaporkan kepada Bapak dan hadirin yang kami hormati, peserta terdiri dari kepala kampung dari 4 kampung model sebanyak 8 sebanyak 58 orang. Kepala distrik sebanyak 19 orang. Dewan adat suku 9 dewan adat dan peserta dari perangkat daerah. Kami melaporkan narasumber pertama dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkenan hadir, yaitu Bapak Direktur Bina Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Depdagri Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura. Yang ketiga, Bapak Kepala Biro Hukum Provinsi Papua. Yang keempat, Bapak Profesor Akbar Siro dan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Jayapura. Waktu pelaksanaan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sampai selesai. Sumber pembiayaan, kegiatan lokakarya ini terlaksana dari biaya dari dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura tahun 2018. Demikian kami menyampaikan laporan. Akhirnya mohon kesediaan Bapak Bupati memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan lokakarya yang bertempatan penempatan distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada dalam satu langkah besar, satu momentum untuk menata sekaligus juga menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden dengan nawacita yang hari ini kita mencoba mendekatkan nawacita ketiga dalam implementasi di daerah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lokakarya ini dengan judul yang ada di atas bahwa distrik akan menjadi sentra pemberdayaan. Itu berarti birokrasi atau pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Kalau Presiden bilang membangun Indonesia mulai dari pikiran desa dan daerah kita berluar, ini yang kita mencoba menerjemahkan itu supaya tidak hanya menjadi wacana, tetapi pemerintah harus peka memahami dan mengakui bahwa kebijakan itu benar adanya. Hari ini memang ada dua wilayah yang sementara sedang berusaha untuk bertemu, yaitu wilayah di mana masyarakat berada, wilayah di mana birokrasi bekerja. Dari masing-masing wilayah ini, kadang-kadang mungkin juga masyarakat merasa bahwa kami belum tersentuh, belum menyatu dengan pembangunan. Atau pembangunan itu oleh siapa? Apakah oleh kami atau memang oleh pemerintah? Sehingga suasana ketergantungan juga terus mewarnai di dalam upaya-upaya pembangunan yang kita lakukan. Nah, hari ini lokakarya ini memberikan bobot percepatan bagaimana pertemuan ini sungguh-sungguh terjadi karena kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Pasti kebutuhannya masyarakat. Sehingga mesin birokrasi ini bagaimana menangkap pemahaman itu dan hadir untuk menjawab. Kita harus berusaha untuk berubah karena kita tidak bisa bertahan. Waktu berjalan terus, perkembangan kemajuan teknologi juga cepat. Oleh karena itu, ini harus
menyesuaikan. Birokrasi harus berubah. Ketika kita bicara distrik harus menjadi pusat pemberdayaan, berarti ada suasana kehidupan yang begitu dinamis, kehidupan yang benar-benar membawa perubahan dan harapan, itu terjadi di distrik. Semua orang, termasuk terutama masyarakat, akan merasa bahwa distrik ini menjadi sesuatu yang menarik untuk merubah masa depannya. Kalau kita bekerja selalu, kabupaten akan menjadi kekuatan dan semua orang datang ke sini, terutama guru-guru, kalau kita lihat datang urus hak-haknya, urus segala persoalannya, berhari-hari ada di Gunung Merah, di kantor bupati, meninggalkan pekerjaannya, ini juga membawa dampak yang begitu besar, kemunduran yang luar biasa. Nah, karena itu, ini salah satu contoh bagaimana pemerintah turut hadir di dekat dengan bagaimana masyarakat itu berada. Dalam rangka itulah kita duduk di sini, semua kekuatan kita arahkan ke sana. Nah, dalam kebijakan 5 tahun ke depan ini, kita mencoba berbuat sesuatu yang benar-benar masyarakat bisa dengan kreativitasnya, dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa mengeksplor, bisa mengeluarkan secara maksimal untuk menjawab persoalan-persoalannya. Dana yang terus mengalir ke kampung, baik dari pemerintah pusat maupun dari OSIS atau prospek, kemudian alokasi dana kampung, kebijakan pemerintah, dari waktu ke waktu pasti terus akan meningkat. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita sikapi secara baik, bagaimana kebijakan pemerintah ini benar-benar bisa memberikan harapan-harapan yang besar untuk perubahan-perubahan yang berarti di masyarakat di kampung. Masyarakat harus bisa bangkit menyelesaikan persoalan-persoalannya. Nah, karena itu distrik harus menjadi pusat pemberdayaan, dalam arti distrik harus menjadi pusat pelatihan, distrik harus menjadi pusat data, distrik harus menjadi pusat semua orang yang turun ke sana, ke kampung, bertemu di situ. Baik dalam kebijakan-kebijakan organisasi pemerintah atau siapapun yang mau datang ke kampung, mereka bisa bertemu di situ untuk bisa mendiskusikan mengenai kampung-kampung yang ada di distrik kita. Mengapa demikian? Karena kampung sudah otonom. Kampung sekarang sudah memiliki anggaran pendapatan dan belanja kampung sendiri. Kampung sekarang mempunyai rencana pembangunan jangka menengah sendiri. Kampung mempunyai rencana kerja tahunan juga sendiri. Kampung mempunyai sistem pengawasan juga sendiri. Kampung bisa merencanakan sendiri untuk masa depannya. Berarti kampung sudah pemerintah memberikan kewenangan untuk melakukan apapun untuk kepentingan masa depannya. Otonomi yang luar biasa. Karena itu bagaimana kewenangan yang diberikan oleh negara, selain kewenangan asal-usul yang ada di kampung itu sendiri, ini bisa bermain untuk menjawab masa depannya. Pemahaman ini ya, saya pikir termasuk kita dari birokrasi, dari tokoh-tokoh masyarakat, kita coba memberikan pengakuan itu, sehingga distrik melakukan pendampingan terhadap harapan-harapan itu untuk kemandirian masyarakat. Kalau kita tidak cepat lakukan itu, seperti model yang beberapa waktu kita berjalan, maka ketergantungan semakin tinggi, dan semua orang akan berharap pemerintah datang baru kita bekerja. Nah, ini ya, kita sekarang berada dalam situasi itu sekarang. Karena itu hari ini dengan Lokakarya ini kita bisa mendapatkan satu pemahaman bersama untuk memulai melakukan pendekatan-pendekatan percepatan untuk kemajuan daerah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
Hal yang berikut juga bahwa Papeda, BBS, dan Infocom juga kita sedang mempersiapkan database setiap kampung. Database ini harus kuat. Sekarang sedang dikembangkan dengan aplikasi Siberkat, sistem informasi berbasis kampung adat, sehingga ini benar-benar menghasilkan data yang akurat, sehingga setiap distrik atau minimal dalam perjalanan awal ini ada berapa distrik percontohan, dia memiliki data yang akurat, sehingga mau jadikan percontohan benar-benar di atas data yang benar-benar valid hari ini. Penduduk juga sampai sekarang kita masih berdebat jumlahnya, nah itu pun harus pasti di distrik percontohan karena kita bekerja berdasarkan data, berapa orang ada di situ, tingkat kehidupannya seperti apa, apa yang kita bisa kerjakan. Nah ini yang nanti kita coba sediakan secepatnya sehingga dalam distrik percontohan untuk seperti yang kita rencanakan model ini bisa bekerja berdasarkan data yang kuat. Data penting supaya semua bisa efektif, baik dari segi dana maupun sumber daya yang kita miliki. Banyak kebijakan sekarang baik di kementerian lembaga, perhatian cukup serius ke kampung-kampung, baik dari Kementerian Agraria atau dari kehutanan, bagaimana kehutanan sosial itu juga bicara tentang masyarakat harus berdaya. Nah, karena itu ada persoalan kita hadapi di Republik ini, Jepalin Gidgen nanti akan membantu kita bahwa ketika kita bicara masyarakat harus mandiri berarti ada hak-hak masyarakat adat juga harus juga berperan di sana. Bagaimana hutan dan tanah adalah hak milik masyarakat adat, sehingga bagaimana peran dan posisi ini bisa dimainkan oleh masyarakat adat, minimal oleh pemerintah daerah paling rendah. Nah, ini perdebatan-perdebatan secara nasional sampai hari ini kita belum menemukan satu kesepakatan, sehingga otsus benar-benar kita laksanakan di provinsi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pendekatan ini kita berharap semua OPD, tapi juga ada sejumlah NGO yang bekerja di tengah masyarakat bersatu di distrik, sehingga dirumuskan, didiskusikan bersama, karena kampung mempunyai otonomi, sehingga bagaimana kita mendiskusikan, memberikan penguatan terhadap perencanaan-perencanaan masyarakat yang sudah ada. Bagaimana kita memberikan penguatan atau pendampingan terhadap anggaran pendapatan belanja yang sudah punya ada masyarakat di setiap kampung. Kita mendiskusikan untuk penguatan-penguatan kapasitas dan pendampingan. Dan distrik harus menjadi pusat pelatihan, pusat diskusi, pusat pemberdayaan. Masyarakat dari kampung-kampung datang diskusi di situ, didampingi oleh semua kita yang bekerja di daerah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rangka itulah hari ini juga kita akan menandatangani kesepakatan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, dengan pemerintah daerah, didampingi dalam hal ini nanti akan bekerja oleh inspektorat untuk kerjasama untuk mewujudkan percepatan-percepatan pencapaian kesejahteraan untuk masyarakat. Pihak kepolisian dan kejaksaan akan bersama-sama dari awal setiap perencanaan. Apapun yang kita rencanakan untuk pembangunan di daerah ini akan didampingi oleh penegak hukum. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Karena semua kelembagaan ini pemerintah hadir untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Karena itu dalam semua pikiran-pikiran besar ini nanti akan didampingi oleh teman-teman lain yang punya tugas dan tanggung jawab begitu untuk memajukan daerah ini. Nah, oleh karena itu kesepakatan hari ini dan penandatanganan MOU ini juga akan membantu kita untuk mempercepat, memperlancar
memberikan kepastian-kepastian hukum supaya masyarakat juga bisa mendapat informasi-informasi yang akurat dari kerjasama ini. Kita berharap kerjasama ini harus menjadi contoh yang baik untuk Papua, supaya kalau ada kesan-kesan di luar sana mengatakan bahwa Papua mendapatkan dana otsus yang besar tetapi masyarakatnya kurang gizi, masyarakatnya masih sulit, dan saya pikir dengan kerjasama seperti ini kita memastikan bahwa Papua tidak seperti itu. Papua masih terus bekerja keras untuk membenahi dan terus maju. Saya pikir ini semua dalam rangka itu juga, tetapi sebenarnya bukan karena itu, tapi kita memang punya hati yang tulus untuk berbuat sesuatu yang benar untuk kemajuan daerah ini. Setuju ya? Nah, dengan ketulusan kita, dengan kesepahaman kita, dengan komitmen kita hari ini, kita akan melakukan perubahan yang benar-benar berarti dan masyarakat bisa merasakan kehadiran negara di tempat ini. Bapak Direktur, kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih karena Bapak begitu memberikan perhatian untuk kabupaten ini. Juga salam kami untuk Pak Dirjen, bahwa kami kabupaten ini siap untuk menjadi contoh yang baik implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan kami terus ingin untuk terus menjalin kerjasama mewujudkan harapan negara Republik Indonesia untuk kemajuan-kemajuan yang berarti dengan regulasi-regulasi yang pasti. Tapi juga kita bisa menjawab bahwa kebijakan negara mengenai otonomi khusus Provinsi Papua benar-benar kita mengisinya dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, sehingga otsus ini benar-benar berhasil dalam kebijakan di negara ini. Ini juga kita hanya menunggu beberapa tahun saja otsus akan berakhir tahun 2025, dan periode ini ke depan ini menentukan untuk kita menjawab ada sesuatu yang bangsa ini bangga dari otsus itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka itu juga untuk bisa menjawab bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui kebijakan ekonomi khusus di Provinsi Papua. Kemarin kami Lokakarya lebih banyak di para bupati di provinsi, lebih banyak kita bicara mengenai bagaimana kebijakan otsus ini harus berhasil. Nah, semua upaya yang kita lakukan hari ini juga dalam rangka itu. Karena itu semua saya mohon untuk kita bisa bersama-sama merumuskan sesuatu dan membuat kesepakatan. Kita bisa sama-sama untuk melihat, karena pemerintah sendiri tidak bisa, tetap terbatas. Karena itu dukungan masyarakat adat, tokoh-tokoh perempuan, pemuda, tokoh-tokoh agama, kami berharap untuk bisa bersama-sama satu langkah untuk kita melangkah bersama-sama. Terima kasih Pak Kejari, Mali Pak Polres untuk kebersamaan untuk kerjasama hari ini, dan kami dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi untuk mewujudkan rencana bersama ini. Terima kasih untuk Universitas untuk bisa sama-sama, dan Bapak Kedua Kepala Biro yang hadir dari Provinsi, kami menyampaikan terima kasih. Kami juga berharap Provinsi Papua dengan Kabupaten Jayapura tidak terlalu jauh, jadi mungkin ini bisa menjadi kerja kita bersama untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat di Tanah Papua. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Sekian. Total hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan membuka Lokakarya ini secara resmi.
depan itu. Dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dengan Kejaksaan Negeri Jayapura tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Kejaksaan Negeri Jayapura tentang pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura. Bapak Bupati